Mari kita memasak ayam bakar bumbu manis. Bahan yang kita perlukan 500 gram atau setengah kilo ayam, kecap, garam 1 sendok makan, ketumbar, 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, gula merah, kemiri secukupnya, 2 lembar daun salam, dan lengkuas. Pertama kali yang kita kerjakan, kita tumbuk semua bumbu, garam, ketumbar, bawang, dan bawang merah, bawang putih, dan bawang merah. Semua bumbu halus kita masukkan gula merah, kita tunggu kasar. Setelah itu mulai kita rebus. Setelah itu kita rebus, kita masukkan ayamnya, semua bumbu kita masukkan. Daun salam dan lengkuas, tambahkan kecap. Setelah semua bahan kita rebus dengan air, kita tutup dan kita tunggu sampai ayam lunak dan air menyusut sampai kering. Setelah air mengering dan menyusut, ayam kita angkat satu persatu. Setelah itu siap kita bakar. Setelah kita tiriskan, siap kita panggang di atas bara api arang. Setelah setengah matang, kita olesi dalam kecap. Kita bakar lagi. Kita balik lagi. Kita bakar lagi. Setelah kelihatan semua ayam kering, kita angkat dan siap kita hidangkan.